lagi di balik lemping. Dan di kamar kita tuh kayak ada ayunan gitu. Ini nyantai banget. Siapa tuh ketahuan? Nih, jadi ya yang banyak banget yang nanya suaminya mana kak, suaminya mana nih. Karena kan dia mau nge-live kan, dia gak bisa apa-apa. Siva nonton motor GP gak? Nonton gak yang? Enggak, dia gak mau nonton. Nih, tada, enak banget kan view-nya, keren banget ini di beach glamping Bali. It's beautiful day. Ya, yang kok kamu bangun? Amin, ya Allah, semoga pulang honeymoon dapat 2 garis merah. Amin, 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 amin. Itu sama siapa kak? Ibu lagi jalan-jalan. Ibu lagi Bilqis sama ada yang jaga Bunda Eva. Tips diet kasih pak. Aduh aku gak bisa ngasih tips sekarang. Aku lagi gendut. Halo Mbak Hera. Pasti iya ya. Bukan ya. Dia ngoceh. Ngoceh gimana ya? Bosen. Kamu bosen. Kapan pulang cantik? Kapan ya? Aku insyaallah besok mau terbang lagi. Kemana kita? Nanti kita lihat ya, kita udah sampai di mana besok. Iya ya. Apa? Besok kita mau kemana? Pulang. Rokoknya apa? Amin ya Allah. Setelah nikah orangnya tambah cantik banget. Makasih kakak. Siapa kapan pulang? Insya Allah besok aku pulang ke Depok. Pokoknya capek banget. Iya capek banget. Abis keliling Sumba naik air terjun. Air terjun gitu guys. Nanda tambah gendut ya Siva. Seneng dong. Makasih Amelia. Coba dites, siapa tahu udah dapat garis 2. Aduh, gak berani. Nanti aja tesnya kalau misalkan telat head. Idol aku banget Siva, langgeng selalu. Amin ya Allah, makasih sayangku. Kak, kapan live pre-love lagi? Oh iya, kita live pre-love yuk. Tapi di Instagram aja ya, live pre-love-nya lebih seru kayaknya. Live pre-love di Shopee kan udah pernah tuh. Setuju gak sih kalau kita adain live pre-love di Instagram? Dan niat kita sih pengen ngejual, bener-bener jual harga murah banget pokoknya. Setuju gak sih kalian? Makasih semuanya yang sudah bilang aku cantik. Semoga dapat momongannya Syifa. Amin Mbak Hera. Amin, amin ya Allah. Semoga ya. Semoga jadi ya hasil Sumba dan Bali. Apa? Apa? Enggak, saya kan banyak yang doain. Diaminin dong. B aku sekarang 57.
Iya. Sumpah ya, kalian kalau lagi di suasana ini pasti enak banget deh. Ngecil-ngecil gimana gitu, ngecil-ngecil. Gitu. Enak banget. Aku live karena aku mau makan. Aku udah pesen makanan. Ih, tuh lihat tuh paha aku aja udah kecil kan. Enak banget gak sih di Bali nginep di mana? Ini aku di Bali Beach Glamping. Bali Glamping. Bali Glamping Beach. Tuh, ngapain dia, sih kak kamu? Apa emangnya? Orang pada banyak yang nanyain suaminya mana. Aku kayak liburan sendiri. Masa sih kak? Kakak Ananda. Siapa paha kecil diet? Iya dong, aku diet. Tapi pas di sini enggak diet. Iya, yeah, kenapa tuh kak? Karena banyak banget makanan yang enak dan bawaannya lapar terus. Suasana pantai. Suasana pantainya parah. Enggak, tapi kalau aku di rumah, panggilan sayangnya apa nih dek? Panggilan sayang kita sengok. Panggilan sayang kita kalau Nanda manggil aku apa? Bi itu apa? Baby atau apa? Babi. Kalau aku manggil kamu apa? Ayang, papi. Lucu tau ya kalau kamu nge-live yang kasih pa ini bukan kayu. Halo Madura. Bebek. Wow, yang ada udang yang aku minta request pakaiin tuna. Wah, enak banget sih ini kayaknya ya. Kita coba guys. Nanda. Kentut. Jorok orang lagi makan kentut. Kita coba. Enak sekali. Kak, tips hubungan langgeng sampai pelaminan. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak sabar. Terus kuncinya adalah istihoroh. Semoga kan guys nih. Makan bareng tuna. Makasih. Kintan Mayang. Aku kenal kan. Sahabat kampus aku yang paling terbaik. Iya. Pada Nanda anaknya nggak takut gendut kok. Menape terus kan Nandanya, emang gitu dia mah. Ria kurang aja. Makasih, aku have fun honeymoon aku. Keren banget honeymoon aku, foto-fotonya, tempatnya, terus ini bukan di Sumba sayang, ini di Bali.